Si paling perdana atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Darmadan pun menyebut bahwa pandemi COVID-19 yang berlangsung beberapa tahun terakhir merupakan konspirasi elit global. Ketika ditanya oleh pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono, Dharma menyebut bahwa pandemi COVID-19 adalah ancaman asing untuk mengambil kedaulatan bangsa dan juga membuat masyarakat ketakutan dari sisi ekonomi, kesehatan, dan budaya.